Brigade Al-Quds kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis pada Selasa 16 Januari. Dalam video terlihat sejumlah prajurit Brigade Al-Quds menembakkan lusinan lava mortir. Dengan menggunakan baju santai dan penutup kepala, para prajurit Al-Quds bergantian melakukan penyerangan. Sejumlah ledakan pun terdengar menggema seiring dengan serangan tersebut. Sementara dalam keterangan unggahan itu dijelaskan bahwa serangan tersebut diluncurkan untuk mengecoh konsentrasi musuh di garis depan timur Khan Yunis. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.